Dan ini jamnya sudah saya rendam ya kan semua nih. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah direndam ya kan semua. Semoga aja jamnya nggak mati ya kan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya kan semua. Kali ini saya sudah ada sebuah jam tangan lagi nih kan semua. Ini saya mau nge-review setelah 1 tahun pemakaian ya kan semua. Ini jamnya dulu sudah pernah saya unboxing sekitar 1 tahun yang lalu. Buat kalian semua yang belum nonton, kalian bisa klik link di atas ini ya kan semua. Ini kalian bisa tonton dulu. Ini dulu waktu saya unboxing ya kan semua. Dan ini pemakaian 1 tahun masih kayak gini ya kan semua. Warnanya tetap masih bagus banget dan semua berfungsi normal ya kan semua. Dan dari bentuknya ini elegan banget buat cewek-cewek, ini simple tapi elegan ya kan semua. Ini ada permata-permatanya kayak gitu dan warnanya cool ya kan semua. Ini saya pemakaian udah 1 tahun dan masih bagus banget. Dan ini saya ingin mencobanya ngerendam pakai air ya kan semua, karena dari dulu semenjak saya beli belum pernah saya coba menggunakan air ya kan semua. Dan ini saya coba menggunakan pakai air, saya rendam ya kan semua nih seperti ini menggunakan air. Apakah ini caranya mati atau enggak ya kan semua. Dan ini udah saya mulai rendam ya kan semua nih menggunakan air ya kan semua. Kalau jam yang murah dan gak original pasti kalau direndam air kayak gini airnya akan masuk dan di dalam kacanya itu berembun ya kan semua ini. Apakah jam ini berembun atau airnya masuk, kita nanti lihat aja bareng-bareng ya kan semua dan kita membuktikan bareng-bareng. Oh iya, buat kalian semua nanti yang ingin memesan jam ini, nanti kalian langsung komen aja di bawah video ini ya kan semua. Dan ini cukup bagus banget kok kualitasnya, cocok banget buat hadiah ke cewek kalian, ke pacar kalian, ke istri kalian ya kan semua. Kalian bisa membeli jam ini untuk kado atau hadiah ya kan semua. Dan untuk harganya sekitar 500 ribuan tapi kalian udah mendapatkan jam sebagus ini ya kan semua. Ini saya coba rendam dan ya mari kita lihat sama-sama apakah jamnya mati atau enggak ya kan semua, karena ini baru pertama saya cobain untuk merendam pakai air ya kan semua. Dan ini hasilnya, dan ternyata jamnya masih hidup ya kan semua. Dan di kacanya juga enggak ada bekas-bekas air yang masuk atau embun ya kan semua. Jadi ini aman banget, walaupun terkena air, kena hujan itu aman banget ya kan semua. Jadi nggak mati ya kan semua. Biasanya kalau jam murah kan biasanya kena air sedikit aja dia langsung masuk airnya ke dalam, ini nggak sama sekali ya kan semua. Berarti ini jamnya benar-benar bagus ya kan semua. Dan untuk warnanya juga nggak luntur ya kan semua. Ini walaupun warna cool pemakaian 1 tahun tetap masih ya gini warnanya loh kan semua, masih kayak baru aja ya kan semua. Oke, buat kalian semua nanti yang ingin memesan jam ini langsung komen aja di bawah video ini ya kan semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video-video dari saya. Semoga video-video dari saya bermanfaat buat kalian semua. Next video saya bikin lagi tutorial unboxing review barang-barang impor dari luar negeri ya kan semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.